Dua pemain PSM Makassar, Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri dipanggil pemusatan latihan Timnas Indonesia. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi Piala Asia 2023. Hal itu disampaikan media officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim saat dihubungi melalui WhatsApp, Selasa 19 Desember 2023. Yaakob dan Yance tetap mendapat kepercayaan oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, walau mereka sempat menepi karena cedera. Yaakob sempat absen selama 2 bulan karena cedera. Kini pemilik nomor punggung 22 itu perlahan menemukan kembali performa terbaiknya. 2 gol disumbangkan untuk PSM Makassar di ajang AFC Cup. Sementara Yance selalu alami cedera kambuhan, meski begitu cedera tersebut tidak mempengaruhi nasibnya di skuad Garuda. Pemain nomor punggung 23 beberapa kali absen di laga Laskar Pinisi, termasuk absen di 2 laga terakhir lawan Sabah FC, di AFC Cup dan Persik di Liga 1. Walau berulang kali menepi karena cedera, penampilan Yance tetap agresif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.